Sekolah Menengah Atas Insan Mulia Boarding School Yogyakarta yang bernaung di bawah DPD LDII Kota Yogyakarta menggelar kegiatan kerja bakti nasional pada Jumat 4 Agustus 2023. Kegiatan tersebut bertempat di halaman sekolah IMBS Yogyakarta, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPD LDII Sleman, Haji Budianto Satyo mengatakan, kegiatan tersebut merupakan instruksi dari DPP LDII dalam meningkatkan kebersamaan dan bergotong royong bersama masyarakat di lingkungan sekitar. Berharap dari kegiatan ini adanya sinkronitas, adanya sinergitas dari seluruh masyarakat maupun warga LDII supaya kedepannya bisa bekerja sama, bahu-membahu, menjaga lingkungan tetap bersih, lingkungan tetap sehat, lingkungan tetap aman dan nyaman. Sementara itu, Wakil Bidang Sarana dan Prasarana Syaiful Ibnu mengatakan, tidak hanya untuk memeriahkan hari kemerdekaan saja, kegiatan tersebut sudah menjadi program sekolah, serta kurikulum P5 atau pelajar Pancasila yang selaras dengan kurikulum pemerintah. Dan kegiatan P5 itu sendiri adalah salah satu kegiatan yang di dalamnya untuk membangun karakter siswa-siswi Indonesia, termasuk dan terkhusus siswa-siswi SMA Insan Mulia Boarding School. Jadi program-program yang ada di DPP LDII, sekolah, dan juga kurikulum nasional kita itu sudah sangat selaras. Senada dengan Syaiful Ibnu, pengurus Sakoda SPN Yogyakarta, Nurhuda Sarjono mengatakan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum yang baik dalam memperingati Hari Bakti Pramuka pada tanggal 14 Agustus mendatang. Bahwa dalam bulan Agustus ini merupakan bulan bakti pramuka yang diperingati ya dari awal sampai bulan Agustus. Nah, kemudian juga diadakan upacara pada tanggal 14 Agustus. Nah, untuk kegiatan hari ini tanggal 4 Agustus itu kita mengadakan kerja bakti dalam rangka bulan bakti pramuka itu. Kegiatan tersebut diikuti oleh para siswa, para guru, serta warga sekitar. Para guru SMA IMBS berharap dengan kegiatan tersebut terwujud peserta didik yang berkarakter, berakhlakul karimah, unggul, dan berbudaya.